Wake up back sama Fakri HP nih. Jarang banget gue gak nge-vlog, jarang banget gue gak upload. Berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan? Terakhir video gue tuh yang mana ya? Gue sendiri lupa, jadi gak pernah ngecek channel gue sendiri. Nah, tapi pagi ini pas banget nih, hari Minggu gue lagi sama Muri kan ya. Jadi ini gue sama Muri pertama nih pakai Yuno, pakai motor Aerox gue yang baru, Aerox 155 yang tipe R, warna silver biru. Kenapa sih ngambil warna silver biru? Karena Yamaha is blue. Yamaha bukan kuning, Yamaha bukan Yamaha bukan kuning, Yamaha bukan merah, Yamaha bukan putih, Yamaha adalah biru. Asik. Jadi sekarang ini gue mau ketemuan dulu sama Koko di pom bensin. Habis itu kita cabut, kita mau ngopi di tempat yang tempat ngopi paling enak di Surabaya buat gue kalau pagi-pagi. Karena tempat itu sepi, tempatnya tuh adem dan gak ada wifi, itu yang penting. Jadi kita gak HP-an, asik. Dan sengaja gue gak pernah ngetek tempatnya pas gue kesana supaya orang-orang gak pada kesana gitu. Supaya sepi-sepi aja, jangan rame-rame, gak enak. Mana nih si Koko? Oh itu dia. Gak ada kabarnya cu. Ayo langsung. Udah ketemu Koko, sekarang kita mau OTW ke tempat ngopinya. Tapi sengaja kita jalan muter supaya bisa jalan-jalan dulu. Jadi di video ini kan sesuai judul ya, gue kasih judul, nanti kedepannya nih gue bakal ngasih judul video ini tuh dimulai dari nol, asik. Kenapa dimulai dari nol? Karena ya kan lu tahu, musik kan, karena lu tahu gue jarang nge-vlog, terus udah lama nggak upload. Jadi ya gue anggap nih video ini tuh sebagai apa namanya, sebagai titik balik bahwa ini Fakri HP bakal balik lagi kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan sih ya. Ya kan karena gua gak ngupload, gimana ya gua ngomongnya ya, gua jarang ngupload tuh karena kalau mau dibilang alasan klise ya, itu ngomongnya ah gua sibuk, ah gua kerjaan numpuk nih gitu kan ya. Tapi ya pasti kalian gak terima tak. Ya, makanya gua bilang kenapa sih gua jarang ngupload ya, karena kamera gue dijem Koko sama 4 bulan. Enggak. Ya karena emang gue sibuk sih. Karena emang kerjaan di kantor gue tuh numpuk banget. Apalagi udah mau akhir tahun nih ya, udah mau akhir tahun. Jadi banyak yang harus dikerjakan karena tutup buku kan ya, asik. Terus nih kalian pasti banyak yang penasaran kan ya, kenapa sih Fakri HP gitu jual-jual MT25 dan ganti yang Aerox, kenapa malah bang kok malah downgrade ya bang, tadi 250 kok jadi 155, ya bang tadinya pedal laki kok sekarang jadi motor matic gitu kan, jadi cupu segala macam lah. Nih di sini gue jelasin. Kayak tadi nih ya, kalau gue bilang kalau gue mau punya kayak alasan klise gitu kan, ya namanya juga butuh duit bos, ya namanya juga udah kehidupan bos. Kayak gitu sih masih kan kebanyakan alasan tai cu, alasan apaan butuh duit gitu kan ya. Oke, kalau kalian nggak terima, bakal gue jelasin nih, kenapa sih gue milih MT25 gitu. Yang pertama, MT25 kan gue beli MT25 tuh tahun 2015 ya. Itu udah sampai sekarang tuh udah 3 tahun. Itu pertama, udah umurnya udah lumayan berumur lah. Terus habis itu ini rame banget barang nih anjing. Udah umur berumur 3 tahun. Terus di rumah tuh ada pas gue belum beli R25 ya, di rumah tuh ada motor Vario, ada R6, sama ada mobil gitu kan ya. Jadi kondisinya di rumah yang gue tinggalin sendiri di Surabaya, jadi FAN ya, gue di Surabaya tuh ada rumah dan gue tinggal sendiri. Jadi di rumah yang gue tinggal sendiri tuh ada 4 kendaraan yang dimana gue harus maintenance semuanya gitu kan. Nah gue bingung nih, cara maintenance-nya gimana gitu, dipakai aja belum tentu, gimana mau di maintenance gitu. Gua ngantor pakai Vario atau pakai mobil. Terus yang ER juga jarang keluar, MT25 juga jarang keluar gitu. Gua mikir, wah ini kalau jangan dipakai, terus di rumah juga takutnya memancing maling gitu kan. Wait, shitman. Wah, kacau. Di rumah memancing maling, terus makan tempat, terus tiba maintenance yang enggak ada. Maksudnya enggak ada maintenance gitu, tambah rusak.
akhirnya gue jual gitu kan. Terus yang ketiga, yang ketiga tuh bentar gue lupa. Yang ketiga tuh tai, pada berisik knalpotnya kontol. Oh, yang ketiga gini. Kan kalian tahu nih, MT25 tuh harga barunya kan 47. Paling murah nih ya dari 250 dua silinder yang lainnya gitu kan. Harga barunya. Inazuma jangan dimasukin. Inazuma udah old school banget, asik. Nah, gue mikir nih, gue ngeliat harga jualnya kan. Wah, ini makin lama makin kacau nih harga jualnya nih R25 apa MT25 nih. Mulai takutnya semakin turun gitu. R25 aja yang berfairing aja harganya turun, apalagi MT25 yang naked, yang dimana di Indonesia tuh gak laku gitu kan. Jadi ya gue mikir-mikir, daripada nanti depan-depan lagi gue jualnya tambah harganya jadi 20 juta, 25 juta, mending gue jual sekarang gitu, dimana harganya masih 35 ke atas. Dan alhamdulillah MT gue terjual dengan harga ya masih oke sih, di atas 35 pokoknya gitu kan. Dan ya alhamdulillah lakunya juga cepet gitu, nggak nunggu lama harus yang berbulan-bulan segala macam kayak gitu kan. Itu juga nanti takutnya pas nanti takutnya MT kan R25 keluar baru nih, nanti MT25 keluar baru lagi, wah tambah ngedrop harganya kan. Alasan keempat apa ya? Tadi sih emang gue lagi ramai juga, udah kehidupan gitu kan, butuh duit kan. Lumayan nih ada MT dijual gitu, sebagian buat DP aerob, terus sebagian buat ya buat uang saku, asik. Terus juga kan banyak yang nanya juga nih, kenapa sih kok helm pada dijual gitu. Dulu gue punya KBC, gue punya Arai, gue punya HJC Band Space ya kan ya. Itu tiga-tiganya gue jual semua dan udah laku alhamdulillah. Dan gue beli satu HJC lagi gitu kan, ARPA 11 gitu. Pasti pada bingung lah, lu kenapa bang kok udah punya HJC ARPA 11 gitu, terus beli lagi ARPA 11 lagi gitu. Pertama ya karena helm paling yang nyaman, yang paling pernah gue pakai dan harganya pasti worth it, itu adalah HJC ARPA 11. Dia enteng, dia adem, dia tampilan oke, dan harga murah. Dan juga yang kenapa sih, kalau gitu kenapa yang Band Space lu jual bang? Karena yang Band Space itu ukurannya L, sedangkan ini kan XL, jadi lebih nyaman karena L tuh sempit banget. Gue salah beli kemarin, dulu gue bisa beli. Terus apa lagi ya, gue bingung mau ngomong nih, lama gak nge-vlog jadi kaku mulut gue. Oh iya, mungkin kedepannya nih insya Allah, Ini coba gue rutinkan lagi nge-vlognya gitu. Tapi gak mungkin, kalau duluan mungkin seminggu bisa dua kali, atau mungkin seminggu bisa tiga kali. Mungkin sekarang ya Paling oke itu seminggu sekali gitu, atau mungkin malah dua minggu sekali gitu kan. Ya gue gak tahu sih, yang mudah-mudahan gue bisa berkomitmen lebih, karena gue mikir gue sebagai konten kreator gitu ya, gue harus bertanggung jawab lah sama namanya subscriber ya. Dia sudah menekan tanggung jawab subscribe, yang dimana artinya berlangganan, yang dimana mereka tuh pasti mau nontonin konten gue gitu kan. Jadi ya gue harus berkomitmen, gue harus kasih timbal balik ke mereka yang sudah subscribe gue. Dan makasih banget buat kalian yang udah subscribe dan tidak pergi kemana-mana, walaupun gue udah vakum selama mungkin 3-4 bulan ya. Dan gue lihat di akun YouTube gue tuh masih ada komennya, terus subscribe-nya tuh masih nambah-nambah gitu loh. Gue pikir, wah ini gak bisa dibiayain nih, gue gak bisa diem aja, gue harus ngasih feedback lebih ke mereka gitu. Dan sekarang gue usahakan ya supaya gue bisa lebih rutin ngupload gitu kan. Ya jadinya buat awal video ya sampai sini aja. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi ya, pokoknya gue cuma mau minta maaf ke teman-teman subscriber yang sudah subscribe gue, teman-teman yang sudah nungguin video gue. Kayak gue siapa ya, tahi. Ya gue tetap makasih dan salut sama kalian, nggak pergi kemana-mana setelah sekian lama gue nggak upload gitu kan.
Terus juga kedepannya gue insya Allah bakal rajin nge-upload, walaupun gak serajin dulu karena ya balik lagi ke alasan klise, ya gue sibuk kerja bos, sibuk bayar cicilan ya. Jadi kayaknya sampai sini aja, tempat ngopinya udah mau nyampe dan gue gak mau nunjukin kalian. Saya Fakri HPN signing out, bye bye.